Satu tas prak-prakan pemilu 2018 di Paju Perbo tanggal 17 April 2018, Forum Komunikasi Lintas Umat Beragama Sakabupaten Sumedang nembrakeun apresiasina karena prak-prakan pemilu anu damai di Kabupaten Sumedang ngaliwatan deklarasi. Eta deklarasi teh diiluan ku wakil Inohong Agama Genepan Sakabupaten Sumedang, Kapolres Turta Dandim 061 Sumedang. Genep urang wawakia tokoh agama di Kabupaten Sumedang nyaeta Islam, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, Turta nungagem aliran kepercayaan diwogan ku Kapolres Sumedang Katut Dandim 0610 Sumedang nyorang deklarasi satu tas pemilu 2018 anu aman tur damai khususnya di Kabupaten Sumedang poe Sabtu berang di Makopores Sumedang. Kapolres Sumedang Turta Dandim 0610 Sumedang nandesken kaayaan satu tas pemilu 2018 di Kabupaten Sumedang aman tur ting trim. Lian tieta pihakna pepeje ka para pendukung calon presiden sarta calon legislatif sangkan bisa tumarima kana hasil anu dicindekeun ku KPU. Alhamdulillah sampai dengan saat ini situasi kamtipmas di wilayah Kabupaten Sumedang masih relatif aman, tidak ada gangguan apapun ya. Kemudian yang kedua seluruh penyelenggara maupun petugas keamanan masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada satupun yang sakit. Tahap pencoblosan sampai dengan hari ini H+3 pasca pencoblosan wilayah Sumedang tetap aman, dan kita harapkan dari hari ini sampai seterusnya sampai dengan nanti diserahkan oleh PPK ke KPUD Kabupaten Sumedang tetap aman. Sajeroni kitu Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Sumedang ngucap nuhun ka anggota Polri katu TNI anu tianggalna mula geus ngajaga lumangsungna pemilu tepi karengse. Tentunya setelah melaksanakan pemilihan umum yang kemarin alhamdulillah berjalan dengan lancar, tertib dan aman khususnya di Kabupaten Sumedang. Masyarakat Sumedang bakal mayeng di pepelingan sangkan bisa tumarima kana hasil anu dicendekeun ku KPU jaga turta tetap ngajaga keamanan di wewengkon Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.